Pertama, tutup botol kita lubangi. Seperti ini. Kemudian kita membutuhkan biobal. Biobal ditempel di tutup. Pastikan tidak miring. Seperti ini. Lalu dilem memutar. Seperti ini, pinggir-pinggirnya sudah terlem. Biobal tidak jatuh dan tidak ada oksigen yang keluar dari samping. Ini kita sampingkan terlebih dahulu. Kemudian kita membutuhkan tutup botol satu lagi. Lalu dilubangi seperti ini. Sambungan L untuk selang aerator dipasang di lubang ini. Seperti ini, kemudian dilem memutar. Kemudian tutup yang ada biobal ditumpuk di tutup yang ada sambungan L. Seperti ini. Kemudian dilem memutar. Seperti ini. Jadinya seperti ini, pemecah bubble oksigen mesin aerator. Ayo kita masukkan ke dalam akuarium. Ayo kita masukkan ke dalam akuarium. Dua selang mesin aerator. Lihat perbedaannya, yang ini bubble oksigen keluar lebih banyak dan kecil-kecil, walaupun tidak sebanyak dan sekecil menggunakan batu aerator. Yang ini keluar bubble-nya hanya satu dan besar. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan terima kasih.